Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Lebih kurang sehari atau dua hari lagi sahaja lagi, dua hari sahaja atau tiga hari sahaja lagi, rakyat Malaysia akan menyambut hari raya. Selamat hari raya dan selamat berpuasa. Tuan-tuan, saya ingin ucapkan special terima kasih kepada semua yang sudah bersama-sama dalam channel ini, sudah menjadi member. Bagi anda yang belum, sila tekan butang subscribe, like dan share. Anwar melawan Dr. Mahathir. Ini beberapa pilihan untuk Perdana Menteri di mahkamah. Ini beberapa pilihan yang rakyat Malaysia perlu tahu. Ramai tak tahu tentang perkara ini. Jadi anda kena tahu apa sebenarnya yang berlaku di antara Mahathir dan juga Anwar Ibrahim. Seorang ahli parlimen yang juga adalah seorang peguam, pengamal undang-undang yang memang terer dalam undang-undang, iaitu Hassan Karim, telah pun menggariskan beberapa kemungkinan pembelaan untuk Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, di dalam pertikaian undang-undang yang berlaku di antara Dr. Mahathir Mohamad dan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ramai yang tak tahu yang saya ingin kongsikan kepada anda semua. Tuan-tuan, memandangkan Dr. Mahathir tidak memfailkan saman, ahli parlimen ataupun peguam itu berkata perkara itu sebenarnya boleh dibincangkan tanpa perasaan takut untuk melakukan sub judis, iaitu sedang dipertimbangkan oleh mahkamah dan oleh itu tidak boleh diperkatakan di khalayak ramai. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, Mahathir sebenarnya perlu untuk membuktikan di mahkamah bahawa ucapan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang didakwanya sebagai memfitnah itu adalah merujuk kepada dirinya, Mahathir Mohamad, dan bukan orang lain. Seperti yang kita tahu, di dalam ucapan Anwar Ibrahim, Anwar tidak menyatakan sebarang nama. Anwar tidak menyatakan sesiapa pun nama. Tetapi yang perasan namanya itu, yang perasan ialah dia adalah Mahathir. Lagi pula menurut Mahathir, media telah merujuk itu sebagai dia. Jika ucapan Anwar yang didakwa Mahathir itu sebagai fitnah, maka fitnah itu dipanggil slander, ya, slander, iaitu ucapan lisan. Seterusnya, jika ucapan lisan itu pula diterbitkan kemudiannya dalam bentuk tulisan, maka fitnah sedemikian pula dipanggil libel. Seterusnya, Mahathir kena membuktikan di hadapan hakim bahawa kata-kata daripada Anwar Ibrahim yang diucapkannya itu secara lisan itu adalah membawa makna fitnah atau bersifat fitnah atau yang dikenali sebagai defamatory. Seterusnya, Mahathir pula kena membuktikan bahawa Anwar Ibrahim mempunyai niat yang jahat ketika Anwar mengeluarkan kata-kata yang dianggap memfitnah itu, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Untuk pembelaan pula yang rakyat perlu tahu, anda perlu tahu, faktanya ialah peguam ini berkata pembelaan Anwar itu termasuklah di dalam membuktikan kenyataannya itu adalah fakta. Anwar Ibrahim perlu membuktikan di dalam pembelaannya bahawa kenyataannya itu adalah satu fakta. Anwar dalam kenyataannya itu tidak menyebut nama siapa, nama Mahathir, tetapi berkata dalam kenyataan itu ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 22 bulan jadi berkuasa sekarang mengeluh. Kata Anwar lagi, Melayu hilang kuasa, hilang segala-galanya, hilang harta, hilang saham, bagaimana saja hilang. Kalau kamu bolot untuk keluarga dan anak-anak kamu, dakwa Anwar. Kata Hassan lagi, pembelaan kedua jika yang disuarakan Anwar itu untuk kepentingan
jika apa yang disuarakan Anwar itu adalah untuk kepentingan awam. Pembelaan yang ketiga ialah jika apa yang Anwar sebutkan itu merupakan satu sebenarnya fair comment atau disebut sebagai komen yang berpatutan. Pembelaan keempat pula ialah jika tiada niat jahat dalam menyatakan pendapatnya dalam ucapan berkenaan. Pembelaan terakhir adalah bahawa ada kemungkinannya Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ini, diberi perlindungan atau privilege termasuklah perlindungan bersyarat atau disebut sebagai qualified privilege, katanya. Kesimpulannya, Hasan berkata pertempuran undang-undang antara dua musuh politik itu sangat menarik. Nampaknya politik di Malaysia masih lagi dalam lingkungan politik civilized ataupun bertamadun. Bila bertentangan dan bersengketa, masing-masing tidak angkat senjata seperti apa yang berlaku di Sudan, Afrika sekarang ini. Ahli-ahli politik yang berbalah dan bermusuhan di Malaysia masih boleh menyelesaikan sengketa mereka di Mahkamah Keadilan, jelasnya. Itu yang terbaik ya tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang sepatutnya memang berlaku di Malaysia. Jangan terus melakukan perkara yang salah. Tetapi perkara yang betul dilakukan ialah memang untuk pergi mahkamah. Mahathir dan Anwar seperti yang kita ketahui memang sudah lama bersengketa. Sejak dari 1998 lagi. Bagaimanapun kali ini buat kali pertamanya mereka akan bertempur di mahkamah. Mahathir yang telah mengarahkan peguamnya untuk memulakan tindakan undang-undang berkata, dia tidak boleh lagi mengabaikan apa serangan daripada Anwar Ibrahim itu kerana pengerusi PH itu kini adalah seorang Perdana Menteri, kata Mahathir. Sebelum ini Mahathir berkata dia memekakkan telinga saja kerana menganggap itu sebagai tindakan seseorang yang sangat terdesak mahu menjadi Perdana Menteri. Alasan tetap alasan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya kedua-dua mereka mempunyai tanggungjawab yang besar bersama-sama. Membuktikan, dua-dua perlu membuktikan di dalam pendakwaan. Kemudian di dalam pembelaan juga kedua-dua mereka pun ada tanggungjawab untuk buktikan pembelaan mereka kepada mahkamah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahathir pun mempunyai satu tanggungjawab yang besar. Anwar pun mempunyai tanggungjawab yang besar. Menurut pengamal undang-undang ini, dia juga menegaskan bahawa dalam kes fitnah sebenarnya beban pembuktian bukan terletak kepada yang didakwa, bukan terletak kepada yang didakwa lah, tetapi yang terletak beban pembuktian itu terletak pada plaintiff. Dengan kata lain, kepada bekas Perdana Menteri itu. Jadi beban pembuktian itu lebih besar kepada Mahathir sebenarnya. Dan yang tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.